Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hakim Rahman, wartawan dan penyampai berita Astro Awan. Menurut statistik yang dikeluarkan pihak berkuasa, secara purata setahun ada lebih kurang 1,000 kes pencabulan ataupun kelakuan seksual yang melibatkan kanak-kanak. Ini termasuk ogol, cabul, liwat, hubungan luar tabii. Dan kebanyakan kes ini berlaku dilakukan oleh orang ataupun individu yang mengenali mangsa itu sendiri. Dan selepas bertahun-tahun saya terlibat dalam bidang kewartawanan, saya melaporkan banyak kes-kes sebegini. Dan mereka bermula dengan istilah yang dinamakan grooming. Dan grooming ini mereka lebih kepada menghampiri kanak-kanak berkenaan, membuat kanak-kanak berkenaan rasa selesa dengan mereka sebelum akhirnya mereka ragut, mereka rentak kepercayaan kanak-kanak terbabit dengan melakukan pencabulan seksual. Tidak kiralah hubungan luar tabii, rogol, cabul dan sebagainya, tetapi mereka langsung tidak boleh dipercayai. Dan ini bukan berlaku di dalam kehidupan kita seharian, tetapi juga di dalam talian. Dan kes di dalam talian lebih parah. Mereka boleh menyamar menjadi sesiapa sahaja, memberikan kepercayaan kepada kanak-kanak terbabit dan akhirnya mereka akan rampas semua itu dengan menarik ataupun merampas harga diri kanak-kanak terbabit yang kadang-kadang kita sebagai ibu bapa pun tidak tahu apa yang anak-anak kita buat. Bermain dengan iPad, tablet, telefon pintar dan sebagainya dan kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan ini adalah ruang-ruang yang kita sebagai masyarakat, sebagai abang, sebagai adik, sebagai kakak, sebagai ibu bapa, ruang yang kita tinggalkan untuk pemangsa di luar sana pergi kepada anak-anak. Zaman sekarang, semuanya telefon, tablet, internet. Kanak-kanak berusia, seawal usia 12 tahun pun sudah ada tablet, sudah ada gadget mereka sendiri. Ya betul, kita sebagai ibu bapa, sebagai orang lebih dewasa, mahu memberikan mereka kebebasan untuk mereka melayari dunia tanpa sempadan. Tapi itu juga bermakna kita memberikan ruang terhadap mereka ini untuk dipantau, dilihat oleh bakal-bakal pemangsa. Bukan bercakap mengenai kita melanggar hak ataupun privasi kanak-kanak terbabit, tetapi di mana tanggungjawab kita sebagai seorang yang lebih dewasa, seorang yang lebih waras akal fikiran ini untuk memantau, memastikan keselamatan anak-anak ini, terutama ketika mereka melayani internet. Bukan sekadar ketika berada di alam maya, tetapi ketika mereka bergaul bersama rakan-rakan. Siapa rakan-rakan anak-anak kita, siapa rakan-rakan adik perempuan kita, siapa rakan-rakan mereka ini ketika mereka berada di sekolah, ketika mereka berada di luar sekolah. Dan ini perlu kita berikan perhatian kerana mereka ini mahu tidak mahu sentiasa terdedah. Kita tidak boleh kawal pemangsa, tetapi kita boleh ajar dan didik anak-anak ini untuk mereka melindungi diri mereka. Macam-macam kisah mangsa penganiayaan ataupun mangsa gangguan seksual terhadap kanak-kanak ini. Dan semua ini dipaparkan dalam majalah Jelita edisi March. #jelitaprihatin.